serok anak panjang ya mas ya. Sekalikan mas. Iya yeah, mas bener. Oke teman-teman, sekali ngangkat ini sekitar 100 lebih ya mas ya. Kalau boleh saya tahu mas, per hari itu biasanya habis berapa tundon pisang mas? Kalau itu nggak tentu sih kita. Kurang iya, tahu ya mas iya. Ya? Kisaran berapa mas, kurang lebih omsetnya per hari itu? 3.000. 3 juta maksudnya? Iya. Mantep teman-teman. Lah ini kalau sebulan ngeri ya mas ya? Alhamdulillah. Bisa 90 juta ya mas ya? Ini lain gaji DPR ya mas ya? Ini punya berapa cabang mas? Kita di sini baru ada 3. Punya 3 cabang? Iya. Halo, selamat siang Mas Bro. Siang juga. Dengan Mas siapa ini? Doni. Doni? Ya. Ini jualan apa Mas ini? Pisang goreng crispy, tanduk. Pisang tanduk, viral ya Mas ya? Wow, pisangnya besar-besar kayak gini. Nah, ini wajahnya Mak. Wajahnya ini diameter 1 meter ya Mas ya? Iya. Kita langsung rendam orang. Oke, mulai buka. Biasanya jam berapa Mas Doni? Kita buka dari jam 7. Jam 7 sampai jam? Jam 8. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam? Iya. Oke, menunya apa aja Mas ini? Ada pisang sama ubi. Ini teman-teman menunya pisang sama ubi. Nah, ini pembelinya 1212 ini. Wah, mantap ini. Pembeli bisa ambil sendiri ya Mas ya, pisangnya ya? Bisa. Oke. Biasanya Mas, ini per hari habis berapa tundon pisang? Kurang nah, lebih Mas. Kalau itu sih enggak nentu sih kita, Bang. Enggak ngitung gitu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu omset kisaran berapa Mas untuk cabang yang di sini? Sampai 3 juta? Iya. Oh, udah punya berapa cabang, Mas? Di sini kita baru ada 3. Ada di Gajah sama di gimana, Mak? Pemunduran ya? Padurungan. Rame semua Mas ya? Iya. Punya 3 cabang, satu cabangnya 3 juta. Wah, oh. Kalau yang satunya masih baru Mas. Oke, ya. Berarti kalau sebulan, sehari 3 juta, sebulan berarti sekitar ngeri ya Mas ya, omsetnya ya Mas ya? Amin. 90 juta, ngalahin gaji DPR ya Mas ya? Wah, mendingan saya nggak usah kuliah ya, jualan pisang aja ya Mas ya? Boleh. Oke. Ini secara garis besarnya Mas, kurang lebih adonannya itu apa aja? Kalau adonan ini kita rahasia, Pak. Seperti adonan pisang umumnya ya Mas ya? Iya. Oke. Yang membedakan pisang ini dengan yang lain apa Mas? Rasanya, Pak. Rasanya? Iya. Oke. Satu biji kayak gini harganya berapa Mas? 2.500. Loh, murah teman-teman. Ini teman-teman ya, panjang pisangnya 25 cm ini ya, kurang lebih ya Mas ya. Iya. Manis ya Mas ya, pisangnya Mas ya. Manis, boleh dicoba. Jangan dibeli kalau belum mencoba. Oke, jadi teman-teman silakan ya di kayak gini, oke. Besar-besar ya Mas ya? Ya. Ini udah jualan berapa bulan apa tahun Mas Doni? Baru 3 minggu ya, Pak. 3 minggu. Oh, lah itu di depan kok ada tulisannya cabang dari Jakarta itu. Kita di Jakarta. Awalnya emang di Jakarta. Heeh.
Terus pindah sini mas? Ya. Atau sana masih buka atau gimana? Masih buka ya mas ya? Sekali goreng ini berapa potong pisang mas? Kurang lebih mas? Bisa sampai 100 lebih. 100 lebih? Iya. Sekali goreng itu? Sekali goreng. Mantep teman-teman lah. Goreng. Saya di sini aja udah gosong ini mas. Oke mas, lihat dulu kok bisa terinspirasi jualan pisang kayak gini tuh ceritanya gimana mas? Kalau kita cuma karyawan bosnya. Jadi nggak bisa menjawab ya teman-teman ya. Soalnya ini masnya juga karyawan ya mas ya. Iya. Yang pasti pokoknya menjanjikan ya mas ya. Mbak pesen mie ayamnya mbak. Oh iya, ini ya mas sekarang. Mie ayam. Serokan apa panjang ya mas ya? Serokan ikan mas. Iya iya mas, bener. Ini teman-teman, sekali ngangkat ini sekitar 100 lebih ya mas ya? Iya. Ini adegan berbahaya, jangan ditiru ya. Tuh, kayak apa mas? Ya bak nih. Jangan ditiru ya. Iya. Adegan berbahaya ini. Dia bermain dengan air. Wah. Mantap ya mas ya. Sedia ubi selembu ya mbak ya ini ya. Ubi selembu teman-teman, ubi madu digoreng. Murah ya. Nih teman-teman, saya pesan 20.000 sebanyak kayak gini. Dan ini enggak rugi Mbak ini jualan gini. Wah, murah teman. Ini bisa kasih bocoran sedikit buat teman-teman pemula seperti saya ketika ingin menjalankan usaha kayak gini. Resepnya apa, Mas? Biar itu pembeli puas, ketagihan, datang lagi ke sini, bawa teman untuk beli ya. Resepnya apa, Mas? Kalau yang pertama itu kayak untuk dirasa dulu ya. Itu bahannya harus bahan pilihan semua berkualitas gitu ya mas ya? Berkualitas. Terus untuk ini apa crispy-nya harus lebih terasa gitu. Oh pisangnya ini ya. Harus benar-benar crispy ya? Ya benar. Oke ya.